Coach Yep percaya Lemon masih jadi player MLBB terbaik Indonesia. Dari sekian banyak player MLBB yang pernah muncul di MPL Indonesia, pelatih Onyx Esports Yep menilai bahwa hingga saat ini diri menganggap Lemon sebagai yang terbaik di tanah air. Meskipun sang player saat ini sudah sangat jarang tampil bersama RRQ Hoshi dan sering dicadangkan, Coach Yep mengatakan hal tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya pencapaian sang alien di scene kompetitif LMBB terbilang mencolok. Dengan telah menjadi seorang pro player sejak MPL ID season 10 bersama tim RRQ O2, Lemon telah mendapatkan banyak hal, meski belum semua gelar sudah berhasil ia dapatkan. Sejauh ini, ia telah mengoleksi 4 gelar MPL ID dan MPL Invitational for Nation Cup. Selain itu juga, Coach Yep mengagumi karakter Lemon yang sanggup bermain di role manapun. Bahkan Lemon bukan hanya sanggup bermain di role manapun, namun dia juga sanggup untuk memaksimalkan role tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Coach Yep dalam konten MP Talk di channel YouTube Jonathan Leandi ketika sang host bertanya mengenai siapa player terbaik di MPL ID saat ini. Berikut adalah cuplikan video di mana Coach Yep mengatakan kehebatan dan kekagumannya terhadap Lemon sang alien MLBB Indonesia. Banyak. Like R7 before is a legend, he Lemon. Uh-huh. For me until now, I really think Lemon pintar banget. Lemon bintang banget. Why you think that? If he plays, I can see what he want to do. Oh, okay. I can see what he's trying to achieve in that play. It's really smart. So he's really different with other player. Mm. Okay. Yeah, I think can say it.